pelakunya dari sana ya? Pelakunya dari sana. Oh, sana. Di sini dia. Oh. Mana bang? Itu dia. Keras itu pertengahan tidak salah ya. Itu air kerasnya ya? Ya. Itu ada CCTV-nya juga, tapi nggak tahu kita rumah siapa sih bang. Itu juga itu ya? Kak Maria, pertama kali ngelihat kejadian penyiraman semalam itu? Tiba-tiba abang itu lari ke situ, ke arahnya tukang masak itu. Dia lari ke situ, kami nggak tahu dia kenapa. Dia masih pakai helm. Tiba-tiba dia buka nasen lari ke dalam. Lari ke sini dia bang, minta-minta tolong buka nasen gitu. Ada kawan kusat juga di situ. Dia ngarahkan kamar mandi, tapi abang itu nggak bisa lagi ngelihat. Jadi kami udah ketakutan, jadi nggak berani nyentuh abang itu. Cuman ada yang bilang katanya ini lempar air keras katanya gitu. Jadi kami bawa abang itu ke situ, nyiram pakai air dingin aja. Air dingin ya? Katanya dia nelpon kawannya mau bawa ke rumah sakit. Cuman abang itu agak bandel ya, nggak mau dia dibawa ke rumah sakit cepat-cepat biar apa matanya itu. Dia ngotot nunggu kawannya. Oh, waktu disiram itu kayak mana kondisi wajahnya? Meleleh? Udah biru kali gitu semua. Kalau matanya nggak bisa dibuka lagi, nggak bisa ngeliat lagi. Dia pun nelpon pakai HP kawannya, minta tolong biar dicariin nomornya. Oh, minta tolong ya? Nggak bisa ngeliat lagi ya? Itu udah biru semuanya. Waktu disiram air kayak mana kondisi wajahnya itu? Kami nggak tahu dia cara nyiramnya bang, cuman langsung datang aja dia kesini gitu. Oh, kita nggak ada ngelihat dua orang pelakunya itu? Dia sendiri yang bilang dua orang. Oh, dia sendiri? Waktu... Kayaknya dia kenal itu. Waktu di situ dia udah lama di depan itu kak, kita tengok. Enggak tahu juga bang, dia datangnya di sini, situ aja pas waktu kita tengok. Pas udah disiram aja ya? Kalau kak LPTA ngeliat kak waktu wajahnya disiram itu udah berasa? Kalau udah warna biru aja kak, dia udah pernah nampak, dia lagi nyipin-nyipin mukanya aja gitu bang. Udah berasa dia? Dia berasa, dia awalnya masuk, dia minta tolong, soalnya kan dia pakai helm. Dari helm ini udah keluar asap gitu. Dari helmnya itu udah keluar asap helmnya ya? Helmnya pun berasap. Helmnya pun berasap. Bilang, diharapkan orang lah jadi helm jadi buka. Jadi dia? Abang siapa kami bilang gitu? Abang kerja apa gitu kan? Dia tanya, wartawan. Setelah itu, baru dia dibawa ke rumah sakit? Masih agak lama loh bang, bandel abangnya. Ada berapa menit dia sampai? Setengah jam ya? Jadi dia bawa sepeda motor di sini? Iya. Sepeda motornya siapa yang bawa? Kawan kita ada yang dijadikan saksi sama polisi? Ada satu orang ya?